Halo semuanya, selamat datang di channel Muhas 21. Semoga kamu bisa enjoy dengan apa yang kami sajikan di channel ini. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Muhas 21 ya guys. Kali ini saya dan keluarga sedang nyoba nginep di Ciater, tepatnya di Hotel Sariater ya. Karena keluarga kita lumayan banyak, jadi kita nginep deh di rumah tipe Sunan dua buah rumah ya guys. Masing-masing ada 3 kamar besar dan satu lagi sebuah rumah yang di sebelahnya itu loh, ada 2 kamar ya guys. Coba ngecek rumah Sunan dua jam segini, kurang lebih sekitar jam 8 pagian. Kira-kira udah bangun belum ya? Kok sepi-sepi aja sih kelihatannya? Kita masuk ya. Kosong. Coba cek lagi ke dalam. Kosong juga. Pada kemana ya? Kok nggak ada orang di sini? Itu si Andi. Coba lihat lagi betul nggak? Tuh, oh iya lagi makan dia. Jam segini pada ngapain ya? Oh iya. Mungkin ada yang masih berendam atau juga ada yang masih berenang. Oh iya, jam 8-an pagi ada jatah breakfast ya. Oh iya, mungkin pada itu kali, pada makan di rumah makan yang ada di dekat sini kali ya. Coba susul ke restorannya. Kalau saya dan penghuni rumah tipe Sunan 1, itu kemarin udah kebagian makan malam nih guys. Jadi kami yang ada di rumah Sunan tipe 1 untuk sarapan nggak kebagian ya. Jadi harus dibagi-bagi guys, karena memang kan banyakan nih yang datang. Ada sekitar 30 orangan kali, lebih kayak 30 orangan sih. Kita sekarang berada di mobil Warawiri guys. Mobil ini gratis untuk para tamu hotel ya. Coba sekalian kita keliling. Lumayan kan jadi tahu tuh tipe-tipe apa aja sih atau rumah-rumahnya kayak gimana aja sih yang ada di hotel ini. Hotelnya luas juga ya. Untuk cuaca yang nggak usah ditanya lah guys, di sini udah pasti adem lah. Kita berada di bawah Gunung Tangkuban Perahu sih kayaknya. Jadi buat pernafasan juga bagus guys. Ya benar-benar di sini untuk refreshing boleh banget deh. Di sini sih yang terkenal pemandian air panasnya itu loh guys. Air panasnya bukan air panas sembarangan loh. Infonya sih air panas di sini mengandung belerang, guys. Nah, kita sudah sampai ya di restoran Kimanis.
Restoran ini yang cukup dekat dengan tempat kami menginap, guys. Ya, Up. Oh ya, di sini banyak kuda atau delman yang bisa kita naiki loh, guys. Pokoknya hampir tiap sudut kita bisa menemukan mereka deh. Salah satu yang dikenal oleh tamu kalau kemari, yaitu kita banyak melihat kuda-kuda yang disewakan, guys. Kita sedang berada di taman bermain anak-anak, tepatnya persis di depan restoran ya, guys. Itu contohnya di depan kita, guys. Si Akang sedang membawa kudanya untuk disewakan ke para tamu hotel di sini, guys. Setahu saya sewanya Rp50.000 per sekali keliling deh. Ya, kurang lebih durasinya sekitar 15 sampai 20 menit, guys. Di depan kita tertulis tipe-tipe kamar yang disewakan oleh pihak hotel ya. Sekarang saya coba menuju tempat wahana yang paling luas di kawasan ini ya, guys. Hotel ini kalau saya bilang sih termasuk komplit deh, guys. Sekarang kita menuju front office dari Hotel Sari Ater ini ya. Tuh guys, mobil kalau hari weekend apalagi libur lebaran kayak sekarang, ini pasti penuh. Kalau jam segini, belum sih, belum pada nyampe orang-orangnya. Karena memang sekarang kan hari Minggu. Nah, hari Seninnya juga kan hari libur Waisak tuh. Jadi, dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, di sini penuh, guys. Nah, ini bagian depan front office-nya ya. Yuk, kita ke sana yuk. Nah, ini pintu depan lobi hotel. Kurang lebih bentuknya seperti itulah yang kita lihat. Di dekat front office kita bisa menemukan petunjuk ke arah hotel, kolam renang, tempat wisata, dan kegiatan-kegiatan yang menarik lainnya di sini, guys.
sekarang kita menuju tempat wisata di bawah hotel ini ya guys. Tempat wisatanya yang paling luas deh di hotel ini. Di depan sana kita bisa lihat waterpark atau kolam renang berkapsul ya guys. Cukup bagus juga sih, karena di sini masih pagi banget, belum sampai jam 9. Mereka belum buka kayaknya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita berada di dalam tempat wisatanya ya guys. Di depan kita itu penyewaan ATV. Di kawasan ini cocok juga buat kamu yang ingin mencoba adrenalin ya guys. Macam-macam wahana bisa kita coba di sini guys, dari mulai panahan, paintball, off-road jeep, land rover atau landy touring, berkuda, ATV off-road, river tubing, hiking, sepeda gunung dan lain-lainnya. Ya itu membuat kita mungkin lebih bersemangat buat kamu yang ya umurnya belum senior ya guys. Sayang sekali ya, danau seindah dan sebagus itu sekarang kondisinya cukup memprihatinkan guys. Kalau dulu sih kita bisa main angsa kano, bisa main flying fox di atas danau itu ya, tapi mungkin karena pandemi yang cukup lama, maka pengelola sementara mungkin merubahnya atau menghentikannya kali. Kita lihat ada keluarga yang sedang bermain ATV guys, keren ya. Kita coba menuju ke wahana go-kart guys. Kita naik ke atas. Sepertinya sih sudah tidak terawat, mungkin karena pandemi ya guys. Lagi-lagi karena pandemi. Ini juga kayaknya mereka baru rame setelah pandemi mulai turun sekali ya guys. Oh benar, masih belum aktif guys, alias tutup wahana go-kartnya. Coba kita lanjutkan perjalanan kita. Di depan sana ada apa aja sih? Kawasan Merpati. Kawasan ini untuk apa ya? Oh, kalau kita lanjutkan perjalanannya, kita akan berakhir di kebun stroberi dan camping groundnya guys. Oke deh kalau gitu, turun kita yang singkat ini kita sudahi dulu ya guys.
dari sini saya pamit dulu ya guys. Dari halaman belakang Hotel Tipe Sunan 1, tempat kami menginap di Hotel Sariater ini ya. Thanks for watching.